Assalamualaikum dan selamat malam. Oh, sebab sekarang masa dia tengah malam ya. Okey, ini adalah bawang putih. Okey, bawang putih ni kalau cara orang saya tak tahulah macam mana nak potong dia. Tapi kalau saya potong bawang putih macam ni. Macam ni. adalah sangat lambat dan saya rasa sangat... Kenapa lambat sangat saya buat kerja? Jadi, waktu tu saya muda remaja lah ya. Okey, sangat lambat. Lepas tu, ibu saya ajak saya macam mana cara nak senang dan cepat potong bawang putih. Okey, mungkin ada ramai yang dah tahu tapi mungkin ada juga yang tak tahu. Tak salah kan kita share petua ni untuk semua. Yang tak tahu tu boleh tambah ilmu, yang dah tahu tu alhamdulillah. Okey, ini dia cara dia ya. Bawang putih ni dia ada di bahagian bawah dan juga di belakang dia. Okey, belakang dia ni ada sedikit lebar. Okey. Ambil pisau, potong di tengah-tengah bahagian belakang dia. And then macam ni. Kupas hanya di bahagian atas dia. Maksudnya sekejap je kan? Ha. Contoh dia macam ni eh. Lagi sekali saya demo okey. Bahagian tengah belakang dia kupas belah dua, and then di bahagian atas dia ni okey, di bahagian atas dia ni potong dengan pisau. Ya, potong macam ni ya. Maksudnya potong dan terus kupas kulit dia. Macam tu. Kenapa ni? Okey, sangat mudah, sangat cepat dan sangat pantas. Okey. Memang sampai sekarang pun memang saya duk ikut lagi petua mak saya ni. So, kita belah kat tengah belakang dia. Kita potong kat bahagian atas dia dan terus siap kulit dia macam ni dan samalah yang sebelah lagi. Dah pun siap. Okey, inilah caranya bagaimana kita nak cepatkan kupas kulit bawang putih. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Bye.